Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber, selamat datang kembali di channel Haril 94 yang tidak akan bosan-bosan menyebarkan manfaat untuk kita semua. Dan selamat datang juga buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas tuntas tips memilih induk ikan mas yang baik untuk pemula. Sebelum lanjut ke pembahasannya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan upload-upload video seputar budidaya ikan mas. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Usaha pembenihan ikan mas sangat ditentukan oleh kualitas induk. Pemilihan calon induk harus mempertimbangkan ras atau varietas ikan yang akan dipelihara. Ciri-ciri calon induk yang baik berbeda-beda untuk setiap ras dan varietasnya. Secara umum, ciri-ciri calon induk yang baik sebagai berikut. Sehat, tidak cacat, dan tidak terluka. Umur induk minimal 1,5 tahun sampai 3 tahun. Sisik tersebar teratur dan berukuran agak besar. Sisik tidak terluka dan tidak cacat. Bentuk ukuran tubuh seimbang, tidak terlalu gemuk atau tidak terlalu kurus. Tubuh tidak terlalu keras atau tidak terlalu lembek. Perut lebar dan datar. Ukuran tubuh relatif tinggi. Bentuk ekor normal, cepat terbuka, pangkal ekor relatif lebar dan tebal. Kepala relatif kecil dan moncongnya lancip. Terutama pada induk betina, sebab jumlah telur ikan mas yang berkepala kecil biasanya lebih banyak daripada ikan yang berkepala besar. Jarak lubang dubur relatif dekat dengan pangkal ekor. Di samping sifat-sifat umum di atas, perlu juga diperhatikan beberapa sifat spesifik induk ikan mas jantan dan induk ikan mas betina. Sifat-sifat spesifik tersebut sebagai berikut. Induk betina mulai dapat dipijahkan setelah berumur 1,5 tahun atau minimal berbobot 1,5 kg. Induk betina mulai matang kelamin cukup untuk dipijahkan jika perutnya terasa lunak dan sudah tampak membengkak ke arah belakang. Dari atas lubang urogenital, lubang urin sekaligus kelamin, biasanya berwarna kemerahan dan agak terbuka. Tetapi banyak juga yang tidak terbuka. Induk yang telah matang kelamin pada umumnya tidak banyak bergerak atau pergerakannya sangat lambat. Induk jantan mulai dipijahkan ketika berumur lebih dari 6 bulan atau telah mencapai bobot minimal 500 gram. Jika bagian perut induk jantan yang telah matang kelamin ditekan akan keluar sperma berwarna putih. Memilih induk ikan yang baik bukanlah pekerjaan mudah. Ikan yang berukuran paling besar belum tentu termasuk ikan yang pertumbuhannya paling cepat di dalam populasi tersebut. Hal ini terutama terjadi pada populasi calon induk yang mengalami penebaran dan pemanenan sampai beberapa kali. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Bila ada kata-kata atau salah penyebutan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.